setengah daripada alamat orang yang berjabat atas amal itu. Apa dia berjabat? Pegang. Ya. Dia pegang atas amal. Apa tanda dia? Kurang harapnya. Kurang harap dia dengan Allah. Tatkala diperoleh kesalahan, yakni kurang harapnya tatkala maksiat dan sempurna harapnya tatkala ta'ah. Baik, kita telah lihat orang yang berpegang dengan amal, apa kata ulama, kurang harapnya dengan Allah. Tatkala maksiat kurang harap, tatkala ta'ah sempurna harap. Kita bagi contoh hak paling mudah. Orang yang pegang dengan amal ni, bila dalam perkara yang tidak baik, dia lupa Allah. Dalam perkara baik, dia nampak Allah, nampak Allah. Hak ni nak mudah faham. Kita sarah, jangan sampai universiti, payah. Jangan sampai sarah hak universiti, nanti payah. Kita bubuh hak jajah satu dulu. Tiga kali kita katam kitab ni, kita bubuh universiti pula. Yang ni mudah faham. Mudah faham. Tiap-tiap benda yang tidak baik, bila kita dapat balak, pada ketika itu kita lupa Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita berpegang dengan amal. Bila kita dapat benda tak baik. Contoh macam ni, paling mudah lagi nak bagi faham. Kita baca Al-Quran, sebab kita pegang kan surah Waqi'ah ni murah rez. Nak bagi faham. Sebab saya bagi contoh yang tu tuan-tuan tak faham. Saya tengok muka tak faham, kenal muka tak faham. Dia muka yang tu tak faham lah. Yang tu memang tak faham. Dia kena 10 minit dia. Lagi dia hilang. Tu langsung tak faham. Nak bagi mudah faham lah. Tuan-tuan, duduk depan ni payah tuan-tuan. Dia tengok orang ni tak mau faham. Kita ubah kot lain nak bagi faham. Kalau tak faham nak amal macam mana? Contoh, kita baca Waqi'ah. Baca tiap-tiap pagi waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laysa li waqa'atiha kadhiba. Niat dalam hati murah rezeki. Tanya kat ustaz, ustaz kata baca 40 hari, 40 kali satu hari. Dia pun pulun 40 kali satu hari, 40 hari. Habis-habis tak murah ke, mahal rezeki lah. Dia pun kata, dia kata apa? Ish, kata murah lah. Nampak tak? Dia kata ni tak betul ni. Dia tanya ustaz lain pula, ustaz nak murah rezeki ni amal apa pula ke? Sebab apa? Sebab dia berjabat dengan amal. Ketika dia dapat ta'ah, kata ulama, benda tu Allah bagi. Baca-baca waqiah murah sungguh. Pada ketika sempurna harap dia. Dia yakin. Nampak tak? Sebab itu ulama tak bagi berjabat dengan amal, pegang dengan amal. Tak boleh. Sebab nanti kita akan rasa kurang harap dengan Allah dan pada usulnya salah. Apa pada tauhid dia salah? Iaitu telah berpegang dengan usaha dan ikhtiar. Kita wajib usaha ikhtiar. Yang memberi bekas adalah itu dia. Itu dah. Bacalah waqiah. Pasal apa baca waqiah? Sebab Nabi baca. Ha, nak bagi murah rezeki, tak bagi murah rezeki itu sebab rezeki hak Allah, bukan hak kita. Kita tak cari pun rezeki tahu dah alamat kita di mana. Betul ke ustaz? Betul? Tuan-tuan duduk di seberang perai. Besok tuan-tuan pergi Kuala Lumpur. Malaikat sesat tak cari tuan-tuan makan tengah hari? Dah? Rezeki tahu alamat tuan-tuan di mana? Besok tuan-tuan di Kuala Lumpur.
Di Kuala Lumpur pun tuan-tuan dapat makan tengah hari. Tuan-tuan duduk di seberang Perai pun tuan-tuan dapat makan tengah hari. Rezeki tahu dah alamat tuan-tuan. Tak payah duduk, tak payah duduk gaduh lah. Ha. Nampak tak? Syarat dia suruh kahwin. Boleh anak, tak boleh anak, bukan kerja kita. Kerja Allah. Jangan salah isteri kita. Hak punya pasal dah. Keturunan mandat. Bini kita pula marah. Tu abang punya pasal lah. Belah Tok Wan abang mandul dia kata. Jangan salah-salah. Orang mengaji tentang, mengaji tauhid, mengaji tasawuf dia kata. Kita telah ada ikhtiar. Apa nak buat? Allah tak bagi, ada hikmah. Adalah baik dia. Mungkin kalau kita boleh anak sekarang, kita tak boleh jaga anak kita. Anak kita tak jadi anak yang saleh. Nampak tuan-tuan? Ini orang yang ada ilmu, orang yang salik, orang yang hampir dengan Allah. Hati dia tenang. Tak ada anak pun tak ada anak lah. Usaha dah usaha. Ustaz ni kata makan kurma, bubuh susu kambing satu jar. Bubuh tuan-tuan. Sampai nak mabuk susu lah. Gug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 
Gana ustaz, ingkal adik tanah adik mampu. Goyang kepala terus tuan-tuan. Nampak? Usah ikhtiar, usah dah. Makan sunnah dah. Sebab hak yang memberi anak itu adalah Allah. Kita usaha. Usaha-usaha dah. Kahwin-kahwin dah. Jimak-jimak dah. Jangan kahwin tengok saja. Yang tu bodoh nama dia. Kahwin-kahwin. Usaha dah. Tidur dah sekali dah. Jimak dah. Tapi Allah tak bagi. Nak buat macam mana? Adalah. Hikmah dia adalah kebaikannya. Pasal apa? Sebab kita di dalam takbir Allah. Yang ni kita sebut dalam Al-Quran. Yang ni kita sebut dalam Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah segala puji bagi Allah sebaik-baik takbir. Orang tanya saya, ustaz, anak saya ni nakal lah ustaz. Minum air penawar ni ustaz, Allah, satu tung drum ni ustaz. Jumpa ustaz, minta air. Jumpa ustaz, minta air. Berapa botol pun saya tak tahu ustaz. Tapi perangai dia tak berubah. Syukurlah. Pasal apa syukur? Sebab dengan sabit anak tadi kita jadi satu ibadat. Kita hampir dengan Allah. Anak kita 5 orang. Seorang ni dia tuan-tuan. Allahu Akbar. Syaitan pun dia tak mau duduk kat dia. Punya jahat anak kita ni. Syaitan pun dia tak mau dekat dengan anak kita. Syaitan kata dia ni syaitan lagi pada aku, dia kata. Punya jahat. Maka sabit anak kita ni tuan-tuan, yang nakal ni tuan-tuan, kita hampir dengan Allah. Bangun tengah malam, ya Allah, ya Tuhan, anak aku nama dia sekian, 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 sekian. Nakal, ya Allah, aku ada 5 orang anak. 4 orang anak, alhamdulillah, ya Allah. Seorang, ya Allah, kita hampir tak dengan Allah. Pergi jumpa ustaz. Ustaz, tolong ustaz, anak saya sekian nama dia. Allah tu ustaz, 4 orang alhamdulillah. Yang seorang ni ustaz tak tahulah. Dia main ikut mana, tak tahu. Dia terlupa, dia main ikut dia juga. Allahu Akbar. Nampak? Kita jumpa ustaz dan ustaz. Kalau anak kita tak nakal, kita tak jumpa ustaz. Kita tak jumpa ustaz. Nampak tuan-tuan? Ini hikmah dia. Kita tak nampak. Kita pun baca Al-Quran yang ni, kita baca surah yang ni, kita baca minta anak kita tengah lena tuan-tuan, kita dekat kat dia, kita tiup dia. Ada satu malam kita tersilap tiup, tertiup tok laki kita. Pui. Yang ni laki aku kata. Masya-Allah tuan-tuan. Ni hebat. Betul apa yang Allah bagi tuan-tuan kalau kita fikir betul-betul. Allah hebat Allah. Rupanya Allah nak aku dekat dengan Allah.